Halo, apa kabar anak-anak? Saat ini kita akan menggambar satu komposisi ya, bentuk-bentuk yang tidak beraturan. Mari kita mulai. Ya. Ya, di sini kita ada beberapa bentuk yang tidak beraturan dengan warna biru, biru tua. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah, kemudian sekelilingnya akan kita berikan gradasinya. Komposisi yang tidak beraturan ini sekelilingnya diberi gradasinya. Nah, anak-anak coba ya, kita akan mencobanya. Sekali lagi, ini tidak beraturan bentuknya. Nah, sekelilingnya kita beri. Nah, setelah itu mari kita penuhi warnanya dengan warna gradasi yang kedua. Nah, ini anak-anak penuhi saja, cepat saja. Dengan teknik bulat-bulat bisa. Yang penting penuh, pewarnaannya penuh. Nah, sampai penuh semuanya. Ini juga tidak beraturan, tidak harus pas dengan garisnya, tapi penuh dengan komposisi ya. Dengan teknik bulat-bulat terus ya, anak-anak. Ya, oke, ini juga nanti kita tebak kira-kira akan menjadi gambar apa ya. Terus ya, ini baru warna yang kedua, biru yang kedua ya. Tidak perlu rata dulu ya, untuk meratakannya nanti bisa yang terakhir ya, tidak perlu rata dulu. Oke, komposisi dengan bentuk yang tidak beraturan, penuhi warnanya. Oke, kita akan segera berganti dengan biru yang ketiga. Bagi anak-anak yang memiliki warna biru, jumlahnya 5, bisa dipakai semuanya. Yang punyanya 3, 4 ya, bisa dipakai semuanya. Oke ya, ini kalau di ujung ini searah ya, biar tidak terlipat. Oke, kita akan ganti warna berikutnya ya. Ini biru yang ketiga. Biru yang ketiga anak-anak. Iya, biru yang ketiga masih dengan bentuk yang tidak beraturan komposisinya, tetapi tetap menggunakan gradasi. Nah, ini pada bentuk ini terjadi pertemuan gradasi. Nah, nanti silahkan seleranya, warna tuanya lebih banyak atau lebih sedikit. Kalau warna tuanya lebih banyak, lebih gelap. Kalau warna mudanya itu sedikit, itu akan lebih terang ya. Oke, setelah ini kita akan ganti warna biru yang keempat. Warna biru yang keempat. Kira-kira nanti akan jadi gambar apa? Mana bisa lihat terakhir nanti. Baik. Sekarang warna biru yang keempat. Ya. Oke. Ya, seperti ini. Ada pertemuan di sini, jadi langsung gabung ya. Langsung gabung di sini ya, bulat-bulat. Nah, ini ada pertemuan di sini, ada pertemuan gradasi. Namanya pertemuan gradasi. Ini elemen komposisi ada seperti itu. Lanjutkan saja terus ya. Kita belum menggambar dengan kontur-kontur
pensil dan swidel dulu ya, banyak permen warna. Oke, maaf. Nah, sedikit lagi anak-anak. Ya, maaf ini mejanya kurang rata, sedikit lagi. Ya, kita penuhi paling bawah. Paling bawah. Ini tambahi di sini. Oke, yang terakhir kita akan pakai warna putih anak-anak. Sudah masa selesai dengan warna putih. Ya, warna putih. Campurkan saja anak-anak. Dengan warna putih ada pertemuan warna gradasi putih. Kita akan penuhi selesai. Kita akan lihat nanti jadi gambar apa. Dengan bermain warna pada kesempatan ini di tahun yang baru dengan segala harapan baru, meskipun tetap jaga protokol kesehatan. Ya, jaga kesehatan, semangat, terus ceria, makannya yang banyak. Ya, ini sedikit lagi komposisinya mau selesai. Ya, komposisinya mau selesai. Iya, anak-anak. Oke, selesai ya. Baik, ini untuk komposisinya selesai. Kita akan isi sedikit saja ya. Di sini ada warna merah, anak-anak. Iya. Ya. Mungkin ada warna ungu. Mungkin ada warna lain juga, ini agak kemerahan tuh ya. Itu lagi ada warna orange ya, cukup 4 saja anak-anak. Bisa ambil pensil 5B, tengahnya diberi garis vertikal horizontal. Iya. Ya, dikasih benang ya anak-anak ya. Iya. Iya, kasih benang. Benangnya bebas arahnya kemana aja, Bu. Iya, selesai anak-anak. Inilah komposisi tidak beraturan dengan hiasan layang-layang. Iya, selamat mengembangkannya menjadi komposisi yang lebih indah. Selamat mencoba, sukses selalu. Sehat selalu, jaga kesehatan. Sampai jumpa.